Halo guys, kembali lagi dengan channel Asia Info. Pada kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih dekat pasar minimarket Maumere di tahun 2020 ini. Tetapi sebelum kita melihat dan mengelilingi pasar ini, teman-teman jangan lupa like dan subscribe di channel Asia Info ini, biar channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang terbaik dan berguna untuk teman-teman sekalian. Inilah wajah pasar tingkat Maumere guys, terletak di tengah-tengah kota Maumere atau di pusat kota Maumere, berada tepat di pertokoan. Jadi pasar ini memang berada di tepat di tengah, istilahnya jantung hati. Oke guys, kita menuju lantai 2, ikuti saja om ini, baju hitam. Om, tunggu om, om cepat sekali, ada ibu-ibu. Halo nak, lagi ngapain ini, aduh anak ini. Permisi dek, numpang lewat. Oke guys, pasar ini cukup sepi. Inilah keadaan lantai 2. Kelihatan ada 2-3 orang yang lagi, mungkin lagi servis HP. Ada cewek orang itu. Inilah kondisi kelihatan dari lantai 2. Oke guys, posisi sebelah kanan pasar ini sepi juga, banyak yang tutup. Mungkin karena wabah penyakit ini, jadi orang tidak datang berdagang. Jadi lantai 2 ini sangat sepi kelihatannya dibandingkan dengan keadaan di lantai 1. Lantai 1 memang cukup padat. Om, mau turun ya om? Mau tunggu om. Om ini serius. Oke guys, sekarang kita menuju lantai 1. Ya. Di lantai 1 ini cukup padat, banyak sekali barang-barang yang jual, mulai dari baju, celana, tas. Hai cewek. Ini teman saya ini, kebetulan dia lagi muncul di pasar ini. Di sini banyak sekali dijual sendal, tas, sepatu, banyak pokoknya lengkap barangnya di sini. Jadi untuk pedagang yang berjualan di sini kebanyakan dari Sulawesi, ada juga orang Jawa, orang Sabu. Permisi om, permisi. Ada orang jahit di sini ya. Lantai 2 itu memang khusus untuk para penjahit dan bagian sablon, fotokopi, dan lain-lain. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian biar lebih dekat mengenal kondisi atau pasar kami di sini. Inilah ada teman saya. Halo guys, YouTuber ini, YouTuber Maumere. Ini di pojok lantai 1. Di sini banyak terdapat mas-mas berjualan emas, anting-anting, kalung. Di sinilah tepatnya di lantai 1, pintu bagian depan. Barang-barang di sini cukup lengkap, ada mulai dari barang perlengkapan dapur, perabot rumah tangga. Di bagian timur ada juga jual pakaian. Jadi teman-teman orang Maumere ini, mereka kalau mau ke pasar, mereka pasti ke sini karena di sini cukup lengkap, tersedia semua jenis barang atau kebutuhan. Ada om-om yang lagi angkat barang, kayaknya mau pulang ini om ini. Senyum-senyum lagi. Jadi kondisi pasar ini bagus, padat, barang-barangnya juga lengkap. Jadi ini salon rambut, salon Nusantara, salon andalan Maumere yang cukup lama. Halo om, semangat om, semoga laris. Permisi. Jadi inilah kondisi juga di bagian barat. Permisi om, lagi jual gorengan. Banyak terdapat jualan penjual sayur, buah, berbagai jenis sayur terdapat di sini. Halo mama. Di sini mata pencaharian masyarakat Kota Maumere. Mereka bergantung hidup dengan berdagang di tempat ini. Jadi kami harap mereka selalu semangat dan sukses ke depannya. Ya, ini kita akan mengelilingi pasar Maumere biar teman-teman tidak bosan di satu tempat saja, jalan keliling. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain kali. Dah.